상상. 라렌! 라렌! 라이가 우리 만나, 라이! 라렌! 라이, 스타프로만스. 니마스, jangan bersedih. Aku yakin kita pasti bisa bertemu dengan Raimu. Mari, kita lanjutkan perjalanan kita. Baik, Raden. Baik. Ya, Oman. Siksa mana aku Kewidua, jawara dari Gunung Cukur, akan menantang. Siapa orang itu? Wajahnya seperti tidak asing buatku. Aku seperti mengenalnya. Tapi siapa? Aku seperti merasakan kerinduan. Kenapa dengan perasaanku? Kenapa aku begitu haru, begitu sedih, dan tersentuh? Kenapa aku merasa seperti ada orang yang sedang memperhatikanku? Raden Walang Sungsang, akuilah kekalahan. Tidak ada siapa-siapa. Mungkin hanya perasaanku saja. Masakan ini. Ya. Putraku. Astagfirullahaladzim. Thank you.
Kakak Sep kenapa sih sedih dan sedih? Tidak, Una. Aku tidak apa-apa. Waktu kita nggak banyak. Semua negara dalam bahaya. Baiklah. Kita berangkat sekarang. Maafkan Ibunda, tolong hentikan semua pertarungan ini. Ini semua tidak adil, seharusnya satu lawan satu, bukan keroyokan seperti ini. Diamlah Ibunda. Ratu kalian akan mati! Ibunda! Tunggu nih, Mas. Kita tidak boleh gegabah.
Jika kita gegabah, nyawa ibumu akan terancam. Tangkap mereka! Gusti Ratu diserang oleh Prabu Wang saat Maja dan pasukannya. Benar, Senopati. Bagaimana bisa mereka mengetahui Gusti Ratu sedang bertapa di hutan Garumbang? Itu urusan nanti. Ada yang lebih penting. Kumpulkan pasukan sekarang. Kita bergerak ke hutan Garumbang. Baik, Senopati. Mana kamu, Nyai? Aku sudah tahu. Kalau wanita busuk itu adalah dirimu. Ada urusan apa kamu denganku? Kenapa kamu mencampuri urusanku? Orang acar. Habisi kamu, Nyiro. Akan aku habisi kamu dengan tanganku sendiri. Gusti Ratu.
Nyiro. Ada apa, Nyiro? Punten Gusti Ratu. Ada yang Nyiro ingin sampaikan ke Gusti Ratu. Punten Gusti Ratu, Nyiro permisi dulu ya. Baik, Nyiro. Sekarang kamu bisa lolos dariku, Nyiro. Tapi kamu jangan gembira dulu. Jika nanti kamu aku tangkap sekali-kali, Prabu Amukmarugul tidak akan pernah mengampunimu, Nyiro.